teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pagi-pagi sekali Rizky Bilar rupanya sudah keluar. Mau kemana bang? Mau jemput si Dedek ya? Tentunya guys. Ya Rizky Bilar di hari ini pagi-pagi sudah keluar dengan Dedek Lesti. Apakah mereka akan kencan di hari ini melewatkan hari Senin indah dan ceria? Ya lihat keseruannya. Namun hal tersebut terungkap kemana Dedek Lesti dan Bang Bi jalan-jalan. Rupanya Lesti menemui ayahnya yang lagi dirawat di rumah sakit. Tentu hal ini menjawab sudah kemanakah pasangan couple cute kita ini pagi-pagi bertandang. Ya, hal tersebut terlihat nyata dan terbukti dari unggahan Ayah Kejora. Ayah Kejora mengunggah tentang dirinya yang mendapatkan bingkisan dari Lesti dan Bilar dan juga tak lupa mengetek yang namanya Moreno. Dalam unggahan instastory tersebut yang kemudian dihapus oleh Ayah Kejora, nampak Lesti dan Bilar membawakan buah yang manis, kata Ayah Kejora. Ya, hal itu terlihat dari unggahan yang telah dihapus di instastory Ayah Kejora. Tentu apabila Ayah Kejora memang kondisinya belum pulih dan sehat total, kita doakan Ayah Lesti bisa pulih seperti sedia kala sehingga nantinya di tahun depan, di tahun 2021 bisa menyaksikan, bisa mengijab kabulkan putri kecilnya itu dengan kekasihnya Rizky Bilar yang tentu sudah semua dan kita pada tunggu-tunggu, yakni peresmian hubungan Lesti dan Bilar yang insya Allah sebentar lagi akan segera sampai tahun 2021. Dan harapan kita juga semoga Ayah Kejora diangkat segala penyakitnya dan disembuhkan. Tentu kita semua sudah dibuat baper sepagi ini oleh mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang mana mereka telah keluar dan kencan bareng walaupun tujuannya adalah ke rumah sakit Ayah Kejora. Tentunya Ayah Kejora dirawat. Oke, itu saja kabar-kabar terbaru hari ini tentang perjalanan dan berduaannya mereka yang itu pun tak terekspos oleh kamera. Tetapi nyatanya bukti digital tidak bisa menolak, tidak bisa ditiadakan, dianulir. Tetapi itu adalah nyata bahwa keduanya memang off kamera sedang kencan dan jalan berduaan. Tentu hal itu dilakukan untuk mensupport Lesti, ayahnya dan calon ayah mertua bagi Bang B tentunya. Ya, semoga disegerakan, semoga dihalalkan, semoga tahun depan memang menjadi kenyataan mereka akhirnya bersatu dalam ikatan janji suci di pelaminan nanti. Tentu itu harapan dan doa kita bersama. Jadi bagi kalian jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai kapan mereka dan kabar update tentang Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Tentu hanya di channel kesayangan kita ini guys. Ya, dan jangan lupa untuk share agar kalian tak hanya baper sendiri tapi kalian bisa baper bersama-sama dengan yang lainnya atau dengan pasangan kalian tentunya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.